Buat anakku Robi Purba, Mama selalu mendoakanmu tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sukses di dunia dan selamat di akhirat. Hai Gun, semoga kamu sehat terus. Doa Mama. Bye Van, love you. Assalamualaikum Nung. Mama dan Papa selalu mendoakan semoga Nung tetap sehat dan harus rendah hati ke semua orang. Amin. Selalu saya berdoa buat kau itu dengan dinangan air mata, karena saya suka lihat kau bahagia sebelum saya tinggalkan dunia ini. Untung stok air mata gue banyak ya. Thank you, Kevin. Wow, Kevin. Tolong tampil yang jelek aja gitu loh. Jangan kebagusan kayak orang ini, aduh. Makasih, Kak. Kevin, kamu dapat inspirasi hari ini dari mana? Ya, jadi lagu ini judulnya Eternity, Keabadian. Dan lagu ini itu menceritakan tentang bagaimana kita dilahirkan dan dirawat, kemudian dibesarkan oleh seorang ibu. Dan kasih sayangnya itu yang tidak pernah habis, abadi selamanya. Mama pasti bangga banget. Kamu ada pengalaman yang kamu gak bisa lupain gak sama ibu? Waktu dia cancer, dan saya sebagai penghiburnya dan dia merasa bahagia saya bisa main saksofon, dan puji Tuhan sekarang sudah sembuh. Alhamdulillah. Di momen yang baik ini, apa yang Kevin mau sampaikan buat Mama Kevin di rumah? I love you, Mom. Kevin ini bisa ada di sini juga pastinya karena doa dari sang mama ya. Dan mama juga bisa survive dari cancer karena semangatnya Kevin juga. Jadi sebenarnya hubungan antara ibu dan anak, anak ke ibu tuh, kita tuh punya ikatan yang begitu kuat ya. Mungkin sibuknya Igun, sibuknya Ocha, sibuknya kita semua di sini untuk ketemu sama orang tua itu belum tentu bisa setiap hari ya. Iya, betul banget. Walaupun itu hanya sebuah alat musik, tapi gue merasa alat musik itu bernyawa di tangan lu. Lu membahasakan apa yang ada dalam diri lu lewat sebuah konsep yang menurut gue genius. Lu mengambil hati kita semua. Gue bersyukur ibu lu melahirkan lu. Karena gue percaya lu adalah anak yang akan memberkati banyak orang lewat suara yang lahir dari saksofon. Amin, amin. Aku gak pernah punya rekaman suara mama aku, itu kayaknya telepon kan. Jadi nanti aku boleh minta rekaman suaranya ya, biar sampai ya, kapanpun bisa aku simpan dan aku ingat pesannya mama aku. Iya Kak. Mama masih pada sehat? Alhamdulillah sehat, mama sehat. Sehat, alhamdulillah mama kita semua mama sehat. Dan sehat. Mama juga sehat. Kecuali mama saya mungkin yang udah ada di surga. Oh, iya. Terima kasih Kevin, tadi saya juga tersentuh sekali begitu ada gambar almarhum ibu saya di belakang tadi
ya seperti Densu bilang, ini hanya alat, saksofon hanya alat cara kamu menyampaikan penjiwaan kamu. Kevin, thank you, Kak. Kevin, tapi dibalik dari semua tadi performance kamu ya, aku pengen bilang bahwa kamu amat sangat berbakat. Tadi waktu kamu main, ini belum tampil tadi foto-foto dan suara dari orang tua kita. Aku ngebayangin kayak, gila nih anak keren banget umur 15 tahun bisa main saksofon kayak gitu. Wah, ini kalau ada di konser gue keren banget sih. Aku tuh sampai tadi mikir kayak gitu loh. Jadi kalau kamu misalnya satu hari nanti aku mintain bantuan harus mau ya. Amin. Siap, amin. Harus mau ya. Sukses. Tolong deh bawa dia di panggung. Ya, oke. Dan kamu harus punya karya sendiri. Dia tuh mainin selalu karyanya dia, tapi seolah-olah tuh kita kayak udah pernah dengar lagu itu sebelumnya. Itu tadi Eternity itu lagu kamu? Iya, lagu original. Gila, keren banget. Bikinin lagu lah buat aku kalau gitu. Boleh. Siap. Buat aku juga judulnya Maternity. Pak, mohon maaf. Anda Father. Eternit aja, Eternit loh. Anda Fatherity ya. Ya, oke. Okay. Mendingan kamu sekarang istirahat karena makin lama makin banyak permintaan takutnya jurinya ya. Okay, terima kasih banyak. Thank you. Mama aku pasti bangga sama kamu. Salam buat mama ya. Iya. Udah ya, jangan bikin nangis-nangis ya, malu gue nih. Sama bewok. Puas banget karya saya dapat diapresiasi. Semoga dengan karya saya bisa lanjut ke babak selanjutnya.